Oke bro, kita sekarang berada di mana Mas Supri? Senjoyo. Senjoyo, kita berada di Senjoyo. Kita mau apa namanya cari ikan. Ini kebetulan kita buru-buru karena hujan men, hujan. Nah kita langsung, kita udah bawa ini, udah berada serok juga. Di sini katanya banyak ikannya. Kalian bisa lihat itu, ini tempat wisata ya, tempat wisata tuh. Tempat wisata. Nah di situ ada beberapa ikan yang di apa dikubangin, dibatasin. Ada ikannya merah-merah itu, kayak kita nggak nyerok di situ ya, kita nyerok di atasnya. Banyak ikan sapu-sapu yang jenis brosmut itu sama ikan-ikan lain. Gas sama sih yo. Gas. Langsung gas yuk, cus. Keburu hujan men, ini malah gremis kok kita. Berat. Bersama Mas Cuplis ID Selut ini. Turun dari mana Mas? Dari sini yo. Dari sini. Ah, kita anjlok. Kita anjlok ini, guys. Anjlok. Nah, itu Mas. Itu Mas Cuplis. Kelihatan Mas. Tak gogo apa ya? Bentar, bentar, guys. Kita udah kelihatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walah ini, ah lepas Mas. Di pinggiran banyak banget Mas Pris. Tapi wes istimewa kalau trip ini. Dapat ini. Ini tak harus pasang. Nih guys. Nih. Tuh. Keren ya warnanya. Kelihatan enggak Mas? Kelihatan ya. Ini banyak main di sini. Bentar, kita ke arah sana dulu. Kita mencari tai. Oh ini baby-babyannya banyak Mas Plis. Baby water. Enggak, baby-babyan sapu-sapu nih. Ini pakai tangan kok harusnya kok. Emang harus gogoh ini. Ini guys, gede guys. Wah, dapat guys. Ini gede banget ini. Kita coba cek ya di sini. Teman-teman. Nah, ini. Nih. Yes. Tuh. Kayak gini, tuh, coy. Kelihatan enggak, Mas? Kelihatan. Nah, gede kan? Ini brosmutnya itu. Ngapur. Aduh. Jangan dimasukin ini cuyunya. Kita berburu brosmut soalnya. Brosmut itu kepiting Alaska. Brosmut itu sapu-sapu tapi beda jenisnya ya, yang ada berontok-berontoknya di kepala. Wes, dapat double strike ini sama anak-anak ini. Dapat. Ini. Wah. Bawa ke atas, Mas. Ada, Mas. Wih, dapat lagi. Ini warnanya lucu, men. Warnanya keren ini. Wah, yung. Warnanya coklat. Nah, tuh. Dapat banyak kita. Sip ya, tuh dari atas guys. Tuh, ini dari atas ini ada kayak berambut-berambutnya gitu ya. Ada congor-congornya itu loh. Kita taruh mana ini, taruh sini aja berarti. Wah ini dapat Mas. Dapat mas. Wih. Mantap, nah ini loh guys. Kelihatan gak Mas, berontok-berontoknya? Nah. Total. Nah. Ini ada pinggir-pinggirnya ada kumisnya nih. Megang pakai tangan kalau pas dapat mesti gampang. Slayer in the hot. Aduh Mas. Saking banyaknya jadi susah Mas megangnya Mas. Serius, banyak banget. Ini whale, ikan Indosiar. Nah ini nih, ada nih. Dapat kan? Dapat lagi. Mantap. Apa naik aja Mas please? Naik kemana Mas? Tapi naik sana ada nggak yo? Tak, aku cek dulu Mas. Kita itu sudah dapat banyak loh. Cuma di bawah jembatan. Nah liatin. Nah kan, ini kalau lihat dari samping nih, tuh. Wow. Ini Mas. Kalau masuk langsung digogoy Mas. Dapat lagi Mas Supris. Seru ya ini. Seru. Jadi kayak brosmut itu termasuk ikan brosmut albino aja mahal loh. Congornya mangap. Ini brosmut biasa tapi brosmut hitam.
Wah, banyak Mas Pris. Banyak. Banyak Mas Pris, mobil. Mobil ini. Mobil ini coblotnya. Goblok. Wih, kena. Oke, syukur. Dapat tuh. Tuh. Lucu bro smooth itu. Kepalanya bentuknya beda. Dia lebih bulat kalau yang ini ada loh Mas Pris. Mas Pris banyak Mas Pris. Mas ini Mas Pris. Ngalah. Masuk. Kita ganti air dulu. Kita ambilin yang dari sini yang bening banget. Ikan cobrotnya. Wah, kurang kurang jeruk. Oke, guys. Kita coba masukin, guys. Review ya. Yang lepas nih Mas. Itu dia. Ini yang namanya Bro Smooth Alam Taro. Nah, nih. Alam Taro kan. Keren enggak? Tuh, guys. Nah. Ini. Nih. Itu suaranya tok-tok. Ini kena bug ini, Cok. Kamera tuh on nih. Nah, itu. Sama kayak gini, guys, itu. Nah, ini. Kita coba pegang yang besar nih dari atas Mas. Jadi dia ada selaput. Tuh ada selaput-selaputnya di bagian pipi itu loh. Mirip nganu. Tuh. Ini kalau di toko-toko ikan hias yang ikan-ikan aquascape itu laku. Iya. Itu laku banget. 500 apa anu Mas 1000 juta. Paling sekitar 5000-an harganya, 5000 rupiah. Tapi yang bagus lagi yang Bro Smooth albino. Cuma kalau di sini jarang kita nemuin albino, ada nih yang kayak gini. Gimana kita lanjutin dulu ya? Iya. Sampai depan kita situ. Sampai sana. Situ dulu gimana? Okay. Kita ngecek. Oke. Okay. Harus membendung. Selong nih. Ini gigi disik gulaning ini ngangkatnya ber luan. No! Banyak kan? Ini Bro Smooth. Ini yang baby-babyannya nih, guys. Banyak banget nih. Tuh. Ini kalau di progres kita taruh sini loh. Ini remnya bisa tebel ini. Kalo coba Mas Pris, Mas Pris, Mas Pris. Iya. Gimana kalau gini Mas Pris? Ini cegat. Heeh. Si. Ini dibuang? Enggak. Oh. Goblok. Dapat lagi. Banyak, coy. Besar Mas Pris. Kok gini Mas Pris? Pinggir-pinggiran ini. Cocok, nah terus nah ini besar guys, besar kan guys ini, well soalnya pasti ada di tempat-tempat gitu. Ini albino mantap Indonesia. Yuh, lunyu nih, ini berat banget nih. Wah, tuh. ini kalau puluhan sini. Lebih ini ribuan ini Mas. Iya tuh. Wih, keren-keren ya. Itu baru setengah jam sip, ini. Ada. Ini yang congornya nih. Yang cobrotnya. Tuh, tuh. Yang apa? Full berontok-berontok nih ini. Full dot. Nipok kaca. Keren ya. Gratis, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari juga kalian bisa ke Senjoyo. Ya. Salatiga. Wih, Mas, gede banget, Mas. Okay. Itu tuh, Mas. Nah, itu loh. Gede loh. Oke, okay, karena tanganku udah hancur banget nih, sampai berdarah-darahin loh. Ini sampai lebam, ini lebam. Kita mau nyari ikan apa nama tadi Mas di sini? Redepil ya, sama nila nggak kena karena susah banget. Kita sudahi saja karena sudah jam setengah lima, jam lima lebih. Tapi kita dapat bonus banyak banget, alhamdulillah. Ya Mas Jublis? Iya, ini sangat wah, well. Sangat luar biasa Indonesia ya. Iya ini, sip pokoknya. Sip. Ada sekitar 5000 ekor yang kita dapat sama Mas Cuplis ID slot. Oke. Kita nanti berburu lagi, kita nyari-nyari spot lagi karena ini juga dapat kabar dari teman di sini banyak. Makanya aku ke sini. Makanya teman-teman yang punya spot-spot mantep mancing atau nyerok gogoh yang ikannya harum pasti banyak malam ya. Kalian bisa WA di kolom komentar komen ya. Kalau masih sekitar Salatiga, Solo, Boyolali, Klaten. Kita masih bisa langsung PCB ke area kalian. Kita nge-vlog bareng, oke? Okay? Makasih Mas Pris sudah menemani kita. Siap. Sampai jumpa di vlog bangsanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.